Gimana Kak Yeda? Gimana rasanya? Coba komentar. Enak. Enak sekali. Assalamualaikum Lur. Ketemu lagi dengan saya yang punya channel Hendro Sagil. Malam ini, saat ini saya akan mukbang makanan tambahan Polri. Kelihatannya enak nih. Ini makanan ini untuk jatahnya anggota Polri. Isinya macam-macam. Mari kita review isinya seperti apa. Mari kita buka. Coba dekatkan sini, Kak. Isinya apa aja ya? Oh, ternyata isinya ada 11 item. Apa aja ini, Kak? Daftar isinya. Nasi kuning ayam, nasi daging cabai hijau, nasi ikan masak habang. Berarti ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Kayak lampu lalu lintas saja ya. Ada apa lagi nih? Ada sup plus rasa stroberi, sup plus jahe, triplus coklat, dan ini masih banyak lagi. Coba kita buka ya. Ini kompor lapangan. Ini kita pakai kalau kita di tengah hutan atau di tempat yang tidak memungkinkan kita punya kompor untuk masak. Tapi ini di rumah, nanti kita masaknya di kompor di rumah aja. Apalagi ini, oh ini paket minumannya, mantap. Apalagi, oh ini kit plus, ini isinya biskuit, biskuit yang sangat keras, makanya harus dicelupkan di minuman, makanya harus dicelupkan di minuman, ya, apa, di kopi atau di teh. Ada lagi ini. E plus, ini susu padat. Ini kakak pasti suka nih, kakak-kakak ganteng-ganteng ini, ya. Ya. Oke. Terus kita lihat nasinya. Nasi goreng, cabai hijau. Nasi daging. Oh, nasi daging, cabai hijau. Mundur lagi kak. Nah, ini nasi goreng, cabai hijau. Nasi goreng, daging hijau, ya. Oh, nasi daging cabai hijau. Sampai belepotan ngomongnya saya. Apalagi ya? Ini nasi kuning ayam. Aduh. Satu lagi apa ya? Nasi ikan masak habang. Oke, mari kita masak. Let's go. Masak. Terus piye? Oke, mari kita bakar nasinya ya. Kita bakar nasinya. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Begini biar menguap nanti apa nasinya tidak terlalu lembab. Jadi agak kering dikit. Kita taruh di situ. Kita nyalakan. Api kecil saja biar enggak gosong. Kita bakar kurang lebih 3 menit saja masing-masing ini. Masing-masing nasinya kita bakar 3 menit. Oh, sudah mulai terasa aromanya. Enak sekali. Tercium aromanya. Sekali nih. Ini yang dibakar yang rasa apa? Yang nasi ikan apa itu? Ikan masak habang. Masak habang. Oh, habang itu mungkin warnanya merah mungkin nanti. Aku yang itu. Coba sudah berapa menit ini? 1 menit sudah ada belum? Besok kita sama-sama. Oke. Ini nasi yang kedua, Lur. Nasi kuning ayam, kelihatannya dari warnanya yang kuning
luar biasa itu rasanya, kelihatannya pasti mantap ini. Semoga anak-anak suka ini. Nah ini guys, nasinya sudah jadi, sudah siap santap. Mari kita lihat biar anak-anak yang nyantap. Tapi jangan rebutan ya, dapat satu-satu ya. Oke. Ayo dimakan yuk, bareng-bareng yuk. Dang, monggo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dek Yara mau enggak? Enggak mau. Kasih ini aja ya. Iya, kasih ini. Oh, sini. Kayak dah. Ini Dek Yara mau ini. Sini bukain, Kak. Enggak mau, Kak. Dah, Kakak makan sendiri. Ini mau. Nanti dimakan Papa aja. Gimana rasanya, Kak Eja? Luar biasa ya. Kok ada telur? Hah? Ada telur? Masa? Jos to. Coba Papa lihat bawah sini. Wow, enak sekali. Ada telurnya juga. Luar biasa. Ini makanan istimewa ya. Nah, yus Kakak Mamsi, Kakak Mamsi. Oke, gimana Kak Yeda? Gimana rasanya? Coba komentar. Enak sekali. Ya nanti saya bukain sayang. Enak sekali. Yeay. Oke, kawan. Ini biar anak-anak ngelanjutin makan. Sampai di sini dulu. Salam dari saya dan keluarga. Salam Hendro Syakil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.